Sore teman-teman dan adik-adik semuanya, bertemu kembali sama Gojek. Dan di video kali ini kita akan memainkan lagi Insan Aquarium Deluxe part yang kedua ya. Jadi selamat datang buat kalian yang menonton ini live ataupun replay. Dan langsung saja guys, kita lanjutin ya sama-sama ya. Oke. Apa kabar? Apa kabar guys? Oke, kita disuruh pilih 3 pet guys. Gua akan pilih si Nico, Nico Robin, si hidung panjang sama si Prego guys, biar bisa ngelahirin terus ya. Ini ya. Tadi tulisannya apa guys? Get sticky apa tuh? Oke, ini map kedua guys. Lagunya beda lagi ya. Baru mulai kah? Iya, baru mulai, baru mulai. Halo, halo. Gak penting siapa yang pertama, yang penting siapa yang jadi terakhir, guys. Makasih udah hadir, makasih udah like. Ya, yeah, dapat diamond, dapat pearl. Ah, makan semua, makan, makan, makan. Aduh, ntar ada yang ke bawah nih. Halo bang, masih di band kah? Menurut kamu aja ya. Kalau udah bisa chat ya berarti udah nggak di band dong. Nah, nice. Halo bang, PVZ2 kapan? Ntar ya guys ya, sabar guys. Renjeks dalam banget kata-katanya. Gimana? Karena siapa yang jadi ini ya. Gak penting siapa yang jadi awal, yang jadi terakhir yang penting. Iyalah guys. Oke, bosnya nih guys, bos baru nih guys, harusnya nih ya, bos baru nih, lihat ya. Oh enggak, masih lama, masih lama. Oke, oke. Hampir ini gue. Mama kemarin aku juga janji main emot sekarang. Untuk saya susah like, makasih ya. Aduh, mati satu. Kagak makan dia, guys. Lantar, guys. Meninggoy tidak. Gupiku meninggoy, guys. Gak apa-apa, guys. Mati satu, tumbuh 1000 adik-adik. Gak apa-apa, ya. Gak apa-apa. Aduh, aduh. Emot ini, dia main stumble, guys. Pakai emot kan curang, guys. Terus dia mukul gua mati, guys. Di level akhir, padahal. Terus, viewers yang lain yang mabar itu jadi bete sama dia juga guys, karena dia pakai emot mulu. Bocil emot guys. Canda sih gua, ngebandnya bercanda aja guys, sehari guys. Biar trauma dikit. Biar trauma dikit guys. Siapa yang inget game ini adik-adik? Ini bagi-bagi pejuang-pejuang yang lama nih pasti inget guys game ini guys. Bagi kalian-kalian yang umurnya udah di atas berapa puluh pasti tahu guys game ini guys, nggak mungkin nggak tahu guys. Oke, enemy ini please banget masih yang lama ya, jangan yang baru enemy-nya. Oke, masih yang lama guys, masih yang lama. Yo bantuin ya. Ah, nice banget Ichi, namanya Ichi guys, bukan Ichi Ricci ya maksudnya ya. Nice, dikit lagi udah bisa nih. Dan ini by star potion itu setahu gue buat kasih makan makhluk yang berbeda ya. Kenapa ada ini ya? Oh, buat ubah ini. Buat ubah ikan. Lupa gue. Oke, beli. Dapat apa, guys? Wih, dapat Clyde. Ini lebih berguna daripada snail, guys. Percaya gue, guys. Jadi gue harus bilang terakhir. Maaf, bang. Kemarin aku janji gak main emote sekarang. Membuktikan bahwa benar-benar setia. Mantap, ya. Iya, iya. Santai, santai. Bang, subscriber lu udah 9K. Selamat, bang. Iya, makasih. Ini pizza apa gitu, terus platypus kerja teksnya sama ikan yang satu lagi. Pizza? Pizza? Ikan pizza apaan guys, ikan pizza? Oke, lanjutin ya guys ya.
Yuk makan-makan yuk anak-anakku yuk. Pokoknya nih game akan kalah ketika semua ikan kita mati guys. Yang which is sangat-sangat ini sih, sangat-sangat rarely happen gitu. Kayak lu gak mungkin secupu itu sampai semua ikan lu mati guys. Kecuali di level-level akhir ya, karena di level akhir itu ikannya makin dajal guys. Ikannya makin dajal, jadi mungkin banget meninggoy. Semoga next subscribernya 10k ya, makasih guys. Nah, yang paling penting bukan subscribers guys, yang penting kalian nikmatin videonya guys. Itu yang lebih penting guys, karena subscribers hanya langka ya guys ya. Bang, kamu live stumble lagi gak? Aku janji gak nonjok kamu bang. Tapi orang lain nonjok gak? Tahu guys, stumble guys, lihat dulu lah ya. Karena tadi juga ada yang pada minta guys, kapan main stumble lagi bang? Kapan main stumble lagi? Chill, chill. Jujur selain gacha gue kagak tahu guys mau ngapain lagi tuh stumble, karena mepet sama mulu guys. Oke, ini ada ikan baru ya, namanya Star Catcher guys. Dia fungsinya menangkap bintang untuk dirubah menjadi diamond guys. Ini gue kasih makan ya guys. Ya kena yang kecil, kurang ajar. Ya aduh, mati lagi guys. Aduh, mulai keluar yang merah. Aduh, chaos banget ya guys, chaos banget ya guys. Gue lupa guys, gue lupa mekaniknya guys. Ternyata ikan yang bisa dikasih makan si ini cuma yang gede. Nah, jadi starfish dia. Nah, keluar bintang guys. Maaf guys, suram guys. Gak apa, kita bisa menggunakan teori beli ikan lagi guys. Oke, nice. Ya, beli ikan lagi dah, biar banyak deh. Gue upgrade juga makanan gue biar bisa ini ya, biar cepet gede gitu. Aduh, mampus, ikan gue kelaparan nih. Makan wih. Iya, mati kan ikannya, kagak makan. Sumpah upgrade woi. Oke, udah upgrade. Udah santai. Ikan kok melahirkan? Itu dia guys, pertanyaan yang cukup menarik guys. Ikan kenapa melahirkan guys? Kenapa ada bumil ya? Ada bumil ya guys ya. Oke, satu. Enggak, gue harus tahu nih si gede bakal makan apa enggak nih. Nah kalau makan, nah udah makan, makan lo. Nah jadi bintang. Ntar kalau jadi bintang kita pakai ini guys, core diamond, mantep. Aduh enemy lagi, cok. Sabar cok. Aduh nggak ambil bintang. Oke, yang merah ini lebih serem guys daripada yang biru. Kalau yang biru gampang matinya. Ah gini. Ih. Makan dulu, jangan sampai lapar guys. Jangan sampai lapar ikannya adik-adik. Nice. Oke, ini lapar nih kayaknya. Oh enggak. Ketipu gua sama dia. Oke, gua beli nih guys, Star Catcher guys. Monster lumpur tier SS katanya. Oke, ini lapar nih. Oke, lu makan ini. Aduh, gue bingung nih siapa yang lapar aja. Oke, makan ini. Jangan yang kecil ya, makan, kocak. Nah, tuh berubah tuh guys, lihat gak? Susah guys, manage-nya di layar yang kecil begini guys. Gue mainnya kecil banget layarnya nih. Alasan bang, alasan. Aduh, mampus. Udah kasih makan, udah bodo amat. Nice. Udah bodo amat guys, udah cukup, gak usah ganti yang bintang guys. Gak usah satisfying amat guys. Siapa yang udah kena PTSD guys, karena suara bintang-bintangnya, suara koin-koinnya guys. Oke, yeah, nice. Ah, satu udah. Makan, nice. Makan lagi loh. Nah, nice. Makan lagi loh. Aduh, meninggoy dunia lagi guys. Oke, beli jumlah makanan banyak kan. Oke, lu makan juga loh. Ya, kakak gue mau dimakan, cok.
Oke, siap-siap. Ah, ini mau makan, makan. Nah, makan lu. Nah, nice. Berubah lagi. Berubah lagi, guys. Pokoknya si Star Catcher ini harus dikasih makan secara konstan ya, guys ya. Minta-minta, kalau enggak dia bakal meninggal, guys. Nice. Oke, Prego melahirkan melulu ya. Kamu subur banget ya, Prego ya. Padahal enggak ada yang membuahi, guys, tapi dia bisa lahirin melulu. Suara nembaknya kayak di PS2, sumpah. Sabar, kalian kayak kena PTSD, guys. Bentar lagi, guys. Gue kecilin dulu ya. Biar gak kena PTSD, guys. Nah, makan tuh banyak tuh. Makan banyak tuh. Ah, makan banyak tuh. Oh, puas banget tuh. Nah, ini dua goba nih. Jadi bintang. Nice. Nice. Ubah terus, ubah. Aduh, duh. Upgrade-nya bentar, guys. Jangan aja makan bintang gua, cok. Lu jangan bernakara dia dong. Musuh itu musuh, cok. Kocak, kocak. Oh, si Akmal mana tuh, men? Gak komen. Tadi komen. Akmal kerjanya komen cuma kayak, bang, kapan jadi moderator? Bang, moderator, bang. Bang, moderator, bang. Palamu moderator, ya. Palamu ku jadikan moderator. Ikan dajol. Absen, ada Kenny, ada Mikael, Bronzet. Kecil dibagi sama live chat sama kecil dibagi. Bang, lagu di stage ini. Sabar nih, gue suka baca chat, guys. Jujur, jujur banget nih. Susah baca chat nih gue kalau main game ini. Karena gue harus fokus banget nih. Ituin kasih makan, ngumpulin koin. Ngeliat siapa yang gede, siapa yang kecil. Bisa gila gue, guys, main game ini, guys. Menggege ya, bang, gitu nih. Ah, makan semua, makan. Oke, kita menang, guys. Habis ini menang, guys. Nah. Halo, bang, kakek George Grizzly, iya. Fair Skeleton. Ini kayak gold, kayak Galpi, guys. Tapi dia jadi fungsinya kayak Galpi gede. Dia bakal berakin koin. Tapi dia nggak butuh dikasih makan. Itu dia. Kita absen dulu, guys. Ada Raska, Bronzet, Fariski, nggak tau lah. George, Kenny, Mikael, Nexus, Rapli. Gitu, guys. Biasalah, gue udah tiga ini udah paling mantep, guys. Sisanya suram sampai kita ke sini nih baru nih. Yang berguna-berguna baru di sini nih. Level terakhir, guys. Bos yang gendut mana? Sabar, sabar. Sabar gua. Alien datang dari mana, bang? Dari portal, kamu enggak lihat dari portalnya? Bang, soal tentang yang setting emu di PS2, maksud aku sebenarnya setting kayak tombol 1, 2, 3, 4 seterusnya buat mencet sheet soalnya. Oh iya. Udah gua setting sebenarnya. Santai. Bos boneka yang paling ngeselin. Bos boneka itu yang mana ya? Setahu gue sih nggak ada boneka. Setahu Ngana di sini nggak ada boneka, guys. Kalau ini gabut gangguin ikan, itu dia. Masalahnya dia ikan akuarium juga, guys. Bukan ikan laut, guys. Ini akuarium, mohon maaf. Gimana caranya ada alien masuk akuarium, guys? Gigi anak vegetasi asli nih. Oh udah, oh belum dah. Ini bentar lagi nih. Keluar si Dajjal itu, guys. Bos Dajjal itu. Ih, makanya. Musiknya kayak ini ya. Lagunya Siska Suitomo, guys. Yang lagunya Aroma di Indosiar. Aduk dengan rata. Siapkan ayam. Masak secara merata. Ah, nih. Aku baca, guys. Katanya jenis baru alien ini akan segera datang. Katanya laser tidak bisa menyakiti alien ini, guys. Jadi kita harus menemukan cara yang berbeda untuk mengalahkan alien yang baru ini. Alien signature tipe G terdeteksi, deteksi, deteksi. Nah, aduh, belum. Harus dikasih makanan, guys. Aliennya gemuk dan butuh makanan ya, adik-adik ya. Tuh, harus kasih makan terus tuh. Makanan gue masih satu, guys. Jadinya dia harus lama matinya nih. Soalnya nggak bernutrisi, guys. Tidak lezat dan tidak bergizi, guys. Jadi semakin bergizi makanannya, semakin cepat dia mati, guys. Karena kan kalau makanan yang bergizi kan lebih fulfilling gitu loh. Aduh, mau meninggal ini. Kebanyakan ikan gue, cok. Rasio, oke. Upgrade. Oke, gue upgrade dulu yang paling maksimal deh. Nice. Sure. Ya, kasih bintang. Ah, jadi makan dong. Aduh, beuh.
mati gitu guys. Oke oke, ini mau makan. Ya kagak duit, kagak cukup duit gue. Aduh, itu yang gue malas guys. Memanage-manage ikan ini sangat bikin gue stres banget. Ntar yang ini mau makan, yang itu nggak mau makan, yang ini berenang lebih cepet. Oke, kayak mau makan ini. Nah, berubah lu. Ya makan lagi yuk. Ya jangan, aduh. Karena kalau ikan yang gedenya belum maksimal ya kamu. No. Oke. Ya dia mau makan sekarang. Pelin pelan lu, jadi ikan. Bang, kok lu marahin ikan sih? Ikan kan nggak bisa dimarahin. Nah, gimana ya guys ya? Musiknya enak, iya kan enak. Nah ini ngeselin. Aduh, jangan kepancing nih bosnya nih. Nah, tuh udah di upgrade di cepet meninggoinya guys. Nice, ubah. Nice. Oke, pakai star catcher kah? Nice. Musik di kafe. Terus dibilang pesenannya mohon cappuccino. Ada yang pesan order cappuccino? Nah makan, berubah dia. Nice, 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 nice. Sure, sure. Nice banget guys. Tangkap itu bung, itu bintang ditangkap pak. Jangan dibiarinin pak. Nah gitu pak, tangkap. Ada dua. Aduh, gua mau ngambil lagi. Makan, makan. Jangan, aduh. Kemana? Jangan sampai meninggoy, cok. Latih aja, lebih suka ikan biru daripada transparan. Ya, betul sih. Ikan lebih ini juga. Tapi ikan biru itu, jadi ikan ini bisa berubah jadi kayak rajanya ikan gitu loh guys. Dia bakal berubah warna dan berubah berak guys. Aduh, 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 aduh. Kemahal, kemahal. Hei, jangan sana. Oke. Okay. Gila hampir. Ikan biru itu bisa berakin diamond guys. Jadi kayak piranha aja. Tapi butuh lama. Ikan itu butuh hidupnya lama guys. Butuh berapa konsumsi, berapa pil ikan ini nih. Baru berubah jadi si biru. Aduh, udah goceng aja nih. Gue butuh goceng satu telur, cok. Gak bakal lama sih. Jangan dibawa dong ikannya. Itu gak bisa makan, cok. Mati dulu deh nih. Mati di sini nih. Dimakan, guys. Dimakan sama temennya sendiri. Gak dapat makan. Waduh, selfish bener jadi ikan ya. Waduh. Waduh, gue ambil lagi makanannya. Bang, jangan diambil, bang. Mau bintangnya, bang. Ntar gak dapet makan si star catcher-nya bang. Nah mau makan nih star catcher. Star berubah jadi bintang. Berubah jadi bintang. Nah gini kan banyak nih, enak nih guys. Makanan tak terbatas untuk si star catcher ya. Ah, aduh gak ambil anjir. Anjir. Berarti kalau si gendut gue kasih makan star catcher apa yang terjadi guys? Bisa gak ya? Gue coba ya. Siii, jangan makan star catcher gue. Oke. Beraknya lebih berkualitas sih bang itu nih. Termenda itu hewan apa nih biru? Temen, pokoknya rajanya gapi lah, rajanya gapi guys. Rajanya ikan mas itu. Pokoknya kalau mereka sudah hidupnya lama banget, mereka bisa berubah jadi si biru. Dan itu biasanya level-level yang udah tank nomor 3, tank nomor 4 baru keluar dia. Tank nomor 4 sih. Biasanya keluar di tank nomor 4. Karena kan kita main lama banget tuh. Satu gameplay aja bisa berapa jam guys. Aduh mati gak nih? Mati gak nih? Tidak jadi mati adik-adik. Makan, 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 makan. Ntar belum ada duyung guys. Kalau ada duyung lebih dajal lagi guys. Menghancurkan jari dan mouse ya. Kalau ada keyboard. Ntar duyungnya bisa nyanyi dan semua ikan berak 3 kali guys. Jadi kalau misalkan gue punya 10 ikan, 10-10-nya bakal berakin 3 koin guys. Sekaligus. Habis itu jari gue bakal kram. Dan akhirnya gue gak bisa main lagi guys. Nih udah mulai banyak nih. Baru tank kedua padahal nih.
Udah mulai banyak aja nih guys. Apa gue bilang? Star catcher atau lagi apa? Biar cepet guys. Aduh be, parah. Dulu gue main di tank 2 bisa kok. Ya mungkin ntar ya. Aduh, rame woi. Sini. Oke. Hampir menit. Aduh, mati satu. Kocak gaming. Real apalagi kan nyebar. Itu dia. Makanya gue bilang nih game penghancur mouse guys. Ini beberapa ada yang gue ngambil sengaja ya guys ya. Daripada gue bayar-bayar jatuh-jatuhin makanan terus. Terus ikannya ke bawah gitu. Karena kalau ikannya kasih makan waktunya salah, makanannya turun ke bawah terus dia makannya di bawah. Terus jadinya koin-koinnya tuh kemubazir guys. Karena mereka berak langsung ke lantai. Jadi kita harus pancing mereka ke atas gitu. Nice. Oke, aduh salah beli. Aduh, beli nggak apa deh 1000 doang udah. Nggak apa guys, uang bisa datang kembali ya guys ya. Yang nggak bisa kembali tuh waktu guys. Makanya gue sangat apa? Bukan maksudnya ngulur ya. Ntar gue dikira ngulur lagi. Aduh bang, lu sengaja bego-begoin diri ya bang ya. Lu mau lama nontonnya kita. Langsung. Like-nya cuma satu, kurang ajar guys. Nonton kagak nge-like guys. Oh ini dia penghancur bos di lantai guys. Jadi dia kan ada dasar tuh. Ntar ada bos yang di dasar, dia bakal hajar guys. Dia lebih sakit daripada yang Ichi. Tapi ya drawbacknya dia di lantai doang guys. Oke boleh deh, gue kasih yang ini dah. Kita review dulu guys. Bang kenapa ikan di sini egois? Karena survival of the fittest guys. Terserah ikannya guys. Tidak seberapa guna sih. Di refresh Nexus. Coba di refresh guys. Apa tuh? Apa ngomong apa guys? Gak tau gue. Atau gue pakai ini aja guys. Atau gue pakai si Vert aja nih. Lumayan. Review ya. Gue review guys. Ikan tulang guys. Dia bakal berakin koin ini guys. Tuh. Jadi cepet awal-awal. Tapi gue cuma di awal-awal doang. Tapi dia beraknya banyak sih. Tuh, udah berak lagi. Rantai makanan, makan atau mati. Siapa cepat dia dapat makanannya. Kalau kamu tidak dapat ya kamu meninggoy. Nice. Kenapa gak review piting? Katanya suram tadi. Ichi anaknya sebatang kara. Gimana? Ya nice. Makannya gak gemuk karena mulu katanya. Ya kalau nggak beracun guys, meninggoy guys. Nah nice. Lupa nih makanannya. Cepet lapar gila. Kalau tidak bernutrisi begitu guys makanannya guys. Cepet diberakin. Nice. Gue harus nunggu ikannya gede baru kebuka nih. Nice. Udah 1000 aja nih gara-gara si Zert. Aduh tipe D apaan cok? Ini tipe D robot ya? Kayaknya sih robot guys. Oh iya bener robot. Robot ini bisa nembakin rudal guys. Nih. Kelihatan gak tuh? Pantesan gue dapet kepiting. Karena musuhnya robot di lantai. Jadi berguna guys. Ikan piranha enak cek tapi perlu tumbal. Tapi tumbalnya nggak sebanding sama berak yang dikeluarin guys. Beraknya dia satu kali sudah bisa menggantikan ikan yang dibeli. Nice. Ayo ada yang gede dong satu nih. Makanan nggak bernutrisi banget guys. Lejet tapi nggak bergizi ya. Lejet tapi nggak bergizi ya guys ya. Nah udah bergizi nih. Apakah saya keluarkan bintang? Udah dah satu bintang. Aduh, jangan itu yang makan. Nah, apa-apa dah udah. Yeah, nice. Aduh, dia yang makan lagi. Aduh. Gua tertipu.
apakah sudah ada yang lapar? Iya, jangan lu. Oke, aman. Oke, keluar robot lagi adik-adik. Tak. Dia bisa ngincer 3 ikan gitu guys. Tetap. Tapi gampang sih. Jujur kayak robot paling gampang guys. Ntar yang tricky tuh yang ini guys. Yang tricky tuh yang golem. Itu tricky banget. Ya jangan dimakan lagi kocak. Gede. Oh gak gede. Siapa yang di sini cita-citanya berak terus ngeluarin duit guys? Kotorannya mengeluarkan uang gitu. Definisi sebuah gaji buta ya. Siapa yang di sini udah mulai pusing guys? Jujur lumayan pusing nih gue nih. Terus di sini harus baca chat juga nih. Sabar, gue baca chat dulu. Golem di tank 3 bukan aku, semua orang di JX tapi duitnya boe. Tapi duitnya boe guys. Robotnya kurang AI jelas-jelas di atas dia malah ngincer jauh. Ya kalau misalkan yang ngincer di atas gue yang gue ikan-ikannya jadi nggak ini guys, jadi terlihat tidak berguna banget. Justru dia ngasih kita kesempatan buat counter guys. Kalau nggak mah curang banget robotnya. Makan woi, dikasih makanan kagak makan kocak. Dari berangkat. Aduh keluar langsung keluar lagi cok. D itu tipe robot ya. Kalau G itu tipe giant kayaknya. Gendut. G untuk gendut kayaknya. Aduh dia makan nih. Kayak gue ubah jadi bintang padahal. Nice. Berarti kalau misalnya ada beberapa yang gak ambil maaf ya guys ya. Gue bingung soalnya. Takutnya ntar ada yang butuh makanan, gue kagak kasih, dia meninggoy. Pusing. Ah, gue bayi bintang. Wih, makan wih. Mau dimakan orang lain. Kocak. Tuh, dia gak ubah nih. Kayak gue bingung. Anjir, cara tau lapernya. Oh, ya, ntar bakal dapat lumba-lumba sih. Lumba-lumbanya bisa bantuin kita tahu siapa yang lapar. Makanya yang berguna-berguna tuh di akhir banget, guys. Sekarang tuh masih yang moyong-moyong gitu loh. Teori banyakin guys ya. Aduh mati satu. Aduh cepet banget kocak. Okay. Apa guys mati satu tumbuh 1000 lumba-lumba yang 3 no die no miss. Jadi selama ini bukan alien yang musuhnya, guys. Musuhnya sebenarnya gua, guys. Gua membunuh ikan gua sendiri, guys. Sumpah, gua mulai membunuh ikan gua, guys. Karena mereka nggak makan, guys. Oh damn. Aja dia makan. Ya elah, apa gua bilang, guys? Kalau saya pakai alien juga ikannya mati karena gua, guys. Ikan tulang apa gunanya? Keluarin berakin koin guys. Berakin koin biasa. Koin yang ini nih. Bronze atau apa sih sebutannya. Yaelah. Jadi makan lagi. Nice. Selamat sore bang kata retro iya.
Jangan lupa like ya bang. Iya, makasih udah diingetin. Oke, sedikit lagi guys. Apa gue bilang guys, gameplay bakal lebih lama lagi kan tiap gameplay, karena tiap tank tuh makin susah, bukannya makin ini, bukannya tipe kesulitan gak sama gitu. Okay, nice. Oke, udah mulai lapar. Udah mulai pada lapar. Jangan dimakan itu. Gue beliin buat temen lu, woy. Bukan buat lu, woy. Woy, gue beliin buat temen lu, woy. Woy, gue beliin buat temen lu, woy. Jangan dimakan, woy. Ah, cacat gaming udah. Yang dimakan malah temennya sendiri. Yang gue kagak mau incer, guys. Bang, warnet serem ya. Serem banget, guys. Kencing-kencing guys. Sore bang, kata anim. Bang, ikannya bisa ngelawan musuh ya? Ada ikan yang bisa deh, enggak. Cuman kalau ikan normal nggak bisa guys. Nice. Bikin aku kaya ikan-ikan. Nice. Bikin aku kaya ikan-ikan. Aduh, masih satu lawan bos lagi nih. Kayaknya dua kali lawan bos lagi sih baru tamat. Halo bang, baru datang di Insol. Iya, makasih datang. Oke, nice. Oke, dikit lagi bisa. Gua ambil-ambilin aja semua ini biar cepet. Nice. Nah ini dia guys, Meryl the Mermaid. Siapa yang di sini pengen pelihara ikan yang bisa berak emas? Iya, retro, udah tahu retro. Ini jadi setiap kali dia nyanyi semuanya berak koin guys. Oke, gue coba ini ya. Begini aja apa guys? Daripada gue ini dajal banget guys, prego guys. Gue nggak bisa ngontrol ekosistem guys. Jumlahnya nggak terbatas guys. Berak mulu. Jadinya malah hama ya guys ya, bukan jadi produksi gitu. Cepet amat ngambil koinnya. Mulai ini mulai makin pegel ini nih. Ini yang bikin pegel guys. Si Meryl ini tapi berguna sih, biar cepet kelar gitu stage-nya. Ntar dia nyanyi ya. Gitu guys. Bang, kamu pernah ngupil gak? Pernah lah. Jari autokram. Tuh dia. Baru gua ngomong. Tiap ikan berak 3 koin guys. Bayangin kalau ikan gua tuh udah bintang semua guys. Beraknya 3 semua guys. Mbak, aku mandi dulu, jangan lupa malam live ya. Ya mandi, silakan mandi ya. Halo kata Lionel, halo. Main ikan yuk. Iya main ikan. Mendingan main ikan guys, daripada main burung guys. Nambah lagi ada 2 dah. Kan enak, gue jadi tahu siapa yang lapar, siapa yang enggak guys. Jam makannya gue kontrol gitu. Aduh si gendut. Beneran guys, ikan gendut guys. Gue bukannya body shaming guys, beneran gendut ikannya. Aduh jangan ke bawah. Nah, gemukin. Bagus kepiting, bagus tuan crab ya. Oke, nice, tuan crab sakit banget guys. Jadi meskipun dia kelemahannya adalah makanan, dia tetap bisa dibunuh sama si ikan penyerang kita guys. Gitu. Oke, gue mau nyatuin jam lapar mereka dulu nih. Nah ini kan enak gitu, jam lapernya ketahuan gitu. Tadi apaan guys, yang ini lapar, ini kagak. Itu putri duyung kah? Iya putri duyung. Putri duyung yang lejat dan berjijik ya guys ya. Siapa yang di sini pengen makan putri duyung guys?
Aduh, mampus. Tidak, 250. Wah. Dajjal Gaming. Nice. Aduh, gak cukup itu. Aduh, jangan lo yang makan, kocak. Putri Duyung apa kuyang katanya? Ngelayang-layang soalnya. Adekan yang GG gak, Bang? Nanti ada, bukan waktu sekarang, guys. Pokoknya di map 3 sama 4 udah mulai GG, guys. 4 sih. Ikannya udah berguna. Sekarang nih ikannya rata-rata begini-begini aja, guys. Nah, mulai kan. Ini baru dikit loh ikan gua. Ikan gua ini masih dikit loh. Kelarin beraknya banyak banget. Aduh, tipe G ini tipe yang gendut, guys. Oke. Sini loh. Sini makanan banyak sini. Nah. Meninggal dunia lah kau. Ah, cepet kan. Fitting tuan crab paling GG, guys. Sabar, gua ikat dulu dah. Ini kali. Dah. Oh. Aduh, jangan lu yang gede, jangan yang gede. Aduh, jangan di lantai, woi. Yuk gede, yuk gede, yuk. Oke, oke, oke. Gua harus kontrol dulu semuanya. Dikontrol dulu, yuk. Dikontrol dulu, yuk. Wow, alien. Pernah gue main GTA San Andreas? Gak sampai tamat sih, tapi pernah kan? Nah, makan ini dulu. Nah, nice. Nah, makan ini dulu. Nice. Hop. Nice. Nah, nice. Lebih terkontrol ya, guys, ya. Aduh, mulai dajjal nih. Mulai dajjal, guys. Mulai dajjal, guys. Oke, yang berak, yang berak, yang berak, yuk. Waduh, tipe G lagi. Aduh, mampus, 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 mampus. Hah? Aduh, salah gue. Jangan makan, aduh. $750. $750 gue dimakan satu, guys. Ya, udah gak apa-apa dah. Uang bisa kembali, guys. Jangan di lantai dong. Jangan di lantai, woi. Mereka semua ke dasar. GG. GG gimang, guys. Berakin. Masalah kalau mereka di lantai, gue gak bisa ambil koinnya dengan cepat gitu. Koinnya hilang. Ikan lebih gede daripada duyung. GG. Ikannya kan paus soalnya, guys. Oke, nice, nice, nice. Kasih makan lagi. Nah. Ya, makan yuk. Nah, nice. Ah, nice. Ah, nice. Ya, gak berubah. Nice. Ah, nice. Aduh, salah. Oke, nice, 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 nice. Aduh, mulai. Gila, guys. Mulai dajjal, guys, levelnya. Oke, tapi setidaknya gue gak harus khawatir ini, guys. Gak harus khawatir ikan kecil, karena gue bisa kontrol pertumbuhannya, guys. Aduh, tipe D. Robot, 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 guys. Gampang, guys. Robot, guys. Gampang, tenang aja, guys. Robot. Nice. Gila, gue satu telur aja belum, guys. Satu telur aja belum, guys. Oke, okay, nice, 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 nice. Banyak yang miss, tapi gak apa-apa, guys. Selama gak diamond yang gue miss, gitu. Ikan berak duit. Paus, kepitingnya carry. Itu dia. Kepitingnya carry banget. Oke, okay, satu telur bisa, guys. Masih 20. Ntar ini, guys, bisa nyampe 100.000, guys. Bayangin aja, guys. Seberapa GG ya. 100.000 satu kali ini. Atau 50.000 gitu. Kayaknya 100.000 nyampe sih. Ada yang 150. Soalnya nanti kita kedepannya bakal ada ikan gede yang bisa ngeluarin harta karun. Harta karunnya itu berharga banget, guys. Satu kali pencet 1.000 dapet. Tapi dia makannya ikan piranha.
jadinya. Jadi susah memanage ikan itu gitu. Makanannya piranha guys, bayangin aja guys. Tipe D, oke, robot lagi nggak apa-apa. Gampang robot mah. Robot mah gampang ya guys ya. Nice, gampang guys. Nambah star catcher bang, ikannya udah transparan semua. Ya bener sih. Aduh. Makan tuh namanya. Dajjal emang. Dajjal bener guys. Nice. Diamond. Uang. Rantai. Bang ikan kok berak duit, gak tahu. Game ada teori konspirasinya gak? Gak tahu guys. Kayaknya gak ada deh. Jadi kayak asal-muasal alien gitu ya. Oh iya cepet loh jadi. Mantep. Makasih Sean udah dikasih, udah disuruh ini gue. Aduh. Gila aja cepet banget. Star catcher adalah kunci adik-adik ya. Oke, Niko masih berguna guys. Satu lagi. Berarti satu boss lagi kurang lebih ya. Ini strategi gimana guys? Apa gua teori gua ngumpulin dari diamondnya aja? Pusing gua anjir ngumpulin yang mana yang mau makan gitu. Star catcher-nya. Oke. Siap-siap dajal guys. Jadi mulai kram nih guys. Pergelangan mulai gak enak nih guys. Ini bukan main Valorant atau main game FPS padahal loh. Ini baru cuma main game ginian doang guys. Tangan sudah mulai pegal-pegal ya. Bang, duyung buat apa? Anjir. Kok sus? Ya buat untuk bernyanyi dan mengeluarkan uang guys. Karena dia adalah penyanyi. Bikin ikannya berak. Berarti dia obat berak dong guys. Technically duyungnya nyanyiannya sangat indah. Saking indahnya orang pengen berak dengernya. Oke, sudah selesai. Tangan sudah pegal. Wah, dapat ikan paus guys. Duyung buat ee tuh bener. Ini jadi gunanya untuk menangkap ikan kecil dan ikan medium size-nya guys. Jadi kalau misalnya ada alien, dia bakal masukin ke mulut biar nggak bisa dilukain sama alien. Tapi yang gede banget udah nggak bisa. Gitu guys. Oke, bonus round adik-adik. Waktunya memutuskan tangan dan juga jari ya. Oke, bener. Gue baru disuruh main. Gue tadi baru main ini anjir. Disuruh beginian. Oke. Game-nya bikin jari ada six pack tuh dia. Oke, gue rasa itu aja guys. Untuk tempat ke tank kedua ya. Ntar di sini bakal tank glodok. Gue sebutnya tank glodok guys, karena lagunya kayak lagu glodok guys. Terus yang ini adalah tank yang paling dajal. Ini tank dajal. Oke, gue rasa itu aja guys untuk episode Insaniquarium Deluxe yang kedua ya guys ya. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa untuk leave me a like. And jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian pengen lihat kelanjutan dari cerita Insaniquarium Deluxe ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton guys. Kita absen dulu ya semuanya. Ada Raska, Dirinso, gak tau lah, Gisa Indah, Lionel, dan juga Shan. Sisanya juga maaf banget yang gak sebut. And as always guys, gamers don't die, they respawn. Dan kita ketemu lagi di gameplay berikutnya. Berarti kalau misalnya kalian di platform yang lain, kalian bisa nonton gue di YouTube ya. Kalau misalnya kalian pengen interaksi, YouTube gue Jack Spasili. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Ada heroin, habisnya PVC. Katamu ya, bukan kataku ya guys ya. And as always, game masuk di respon.
Bye-bye semuanya. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Iya, Tratna, kayak si Halombang agak telat ya ngomongnya. Bye-bye.